keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Hang Tuah II Jakarta. Sekarang, saya sedang berada di ruang praktik siswa atau RPS, teknik komputer dan jaringan atau TKJ. RPS atau bengkel TKJ adalah tempat siswa dan siswi melakukan praktik mata pelajaran produktif TKJ. Program keahlian TKJ atau bisa yang disebut teknik komputer dan jaringan adalah suatu program keahlian yang terdapat di SMK Hang Tuah II Jakarta yang mempelajari tentang komputer dan jaringan komputer. SMK Hang Tuah II Jakarta bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia untuk kelas industri di program keahlian teknik komputer jaringan. Khusus untuk kelas industri Telkom, pengklasteran dilakukan mulai kelas 11. PT Telkom Indonesia juga bekerja sama dengan kami dalam pembangunan laboratorium fiber optik dan seluruh kegiatan praktikum lebih intens dilakukan di laboratorium fiber optik. Dan guru-guru yang mengajar di TKJ sudah dibekali atau harus melakukan yang pertama, micro teaching dengan PT Telkom Indonesia. Yang kedua, harus mengikuti pelatihan TOT selama 9 hari. Yang ketiga, mengikuti uji sertifikasi TYPO. Yang keempat, uji sertifikasi Maple AIJ. PT Telkom beserta anak perusahaannya untuk layanan internet berbasis fiber optik juga memberikan kesempatan untuk siswa-siswi SMK Hang Tuah II Jakarta dalam kegiatan praktek kerja lapangan atau magang. Serta kabar yang menyenangkan buat lulusan atau alumni SMK Hang Tuah II Jakarta bahwasanya PT Telkom Indonesia membuka lowongan pekerjaan dan memberikan kuota bagi lulusan atau alumni SMK Hang Tuah II Jakarta untuk bergabung menjadi karyawan PT Telkom Indonesia. Sekarang ini jurusan TKJ merupakan jurusan yang sangat populer dan banyak peminatnya. Jurusan TKJ sangatlah mudah untuk dipelajari hanya modal kemauan untuk belajar dan belajar. Dari segi pekerjaan, lulusan TKJ di samping menjadi tenaga ahli di PT Telkom Indonesia. Kalian pun dapat bekerja menjadi seorang IT administrator, dapat membuka usaha warnet, dapat melanjutkan kuliah dengan jurusan yang berbeda, dapat menjadi teknisi, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan ragu lagi kalian ini seperti mereka. Segera daftarkan ke SMK Hang Tuah II Jakarta di program keahlian teknik komputer dan jaringan. TKJ, inovatif dan kreatif, SMK bisa, SMK hebat, SMK Hang Tuah II jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Telkom Indonesia dengan kerjasama pembangunan laboratorium fiber optik dan kurikulum industri fiber optik. Maka anak didik SMK Hang Tuah II Jakarta dapat mendapatkan skill, knowledge, dan attitude kompetensi. Jika kalian ingin seperti kami, bergabunglah di SMK Hang Tuah II Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Harsomesan Coko, MSI, selaku Kepala Sekolah SMK Hang Tuah II. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Telkom Indonesia yang mana membantu adanya lab fiber optik di sekolah kami. Kami sangat mengharapkan untuk menjalin yang lebih akrab, lebih indah ke depan. Di antaranya, satu, siswa-siswi kita agar bisa diterima untuk PKL. Yang kedua, output atau lulusan dari SMK Hang Tuah II khususnya jurusan TKJ bisa diterima bekerja di PT Telkom Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.